Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Kemalangan yang menimpa pelakon cilik Puteri Rafasha 12 tahun ketika di lokasi penggambaran drama Jaga Aku Selamanya bertambah serius apabila terpaksa dimasukkan ke Ward Pediatric Hospital Tunku Azizah HTA awal pagi tadi. Berkongsi insiden itu, ibunya Fatin Aliza Salmi 33 berkata puteri terlebih dahulu dikejarkan dengan ambulans dan ditempatkan di Zon Kuning Hospital Kuala Lumpur HKL jam 3 pagi selepas mengalami kebas kaki dan air kencing yang keluar secara tidak sedar. Sekarang, puteri ada masalah dengan pundi kencing dan kakinya kebas. Bila kaki kebas memang situasi agak merisaukan sebenarnya. Disebabkan itu, puteri perlu dikejarkan ke Zon Kuning pada awalnya, ia juga berkait rapat dengan saraf. Selepas doktor menjalankan pemeriksaan, puteri akhirnya perlu ditahan di Ward Pediatric HTA sehingga keadaannya beransur pulih. Keadaan puteri agak teruk juga sebab masih perlu memakai lampin pakai buang, katanya kepada media BH Online. Melihatkan keadaan anaknya yang semakin membimbangkan, Fatin berkata, dia sudah tidak tahu untuk berbuat apa-apa, disebabkan pihak terbabit dilihat mengambil sikap lepas tangan berhubung kemalangan itu. Kalau diikutkan laporan perubatan dikeluarkan, puteri dianggarkan sudah boleh berjalan ketika ini. Tapi, jangankan berjalan, berdiri pun puteri tidak boleh. Jadi, bila keadaan dilihat semakin memburuk, saya rasa sangat tertekan dan kecewa. Sehingga hari ini, kami masih tidak menerima sebarang bantuan atau kata putus daripada pihak terbabit. Saya tertanya-tanya adakah mereka perlu lepas tangan seperti ini. Bagaimanapun, Persatuan Seniman Malaysia ada menghubungi saya untuk mengadakan pertemuan bersama pihak produksi dan keluarga pelaku untuk membincangkan mengenai perkara ini, jelasnya. Dalam masa sama, Fatin berkata, sekiranya masih tiada tindakan susulan, dia akan melancarkan tabung bantuan bagi memudahkan urusan perubatan anaknya. Sekiranya perkara ini masih berlanjutan dan pihak terbabit juga terus dengan keputusan berdiam diri, saya rasa mungkin perlu lancarkan tabung bantuan. Ia bertujuan untuk menampung kos perubatan puteri, katanya lagi. Terdahulu, puteri terpaksa menanggung derita apabila tidak mampu duduk dan berjalan tanpa bantuan keluarga akibat tulang pinggul retak selepas dilaporkan terjatuh ketika penggambaran di Beranang Selangor pada penghujung bulan lalu. Kemalangan menimpa puteri itu berpunca daripada perbuatan seorang kanak-kanak yang tidak sepatutnya berada di lokasi penggambaran drama tersebut yang tiba-tiba menarik kerusinya semasa mahu duduk. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.